Halo saudara, berjumpa lagi di channel YouTube Yamaha Rosby TV. Saudara, saya untuk sementara ini dan lagi-lagi diliburkan di Belunggu Dua Hati. Om Tio diliburkan ya, banyak sekali Om Tio ini liburnya. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya, ini kok beberapa hari nggak ada Om Tio? Iya, saya memang lagi diliburkan lagi untuk sekian episode. Nah, kegiatan saya hari ini adalah mumpung lagi libur, mumpung diliburkan, saya ingin menemani anak sayangan saya Marco Carlos bermain-main bersama teman-temannya. Saksikan video ini dan tonton terus sinetron Belenggu Dua Hati. Apa? Apa, Adin? Lagi main apa ini? Main apa? Sonic. Main Sonic. Marco main apa Marco? Main Sonic juga. Main Sonic. Oh, main Sonic juga. Kok bilang halo saudara. Hey you. Nemenin Marco sedang bermain bersama teman-temannya saudara. Marco juga mau naik. Tunggu ya. Kok. Halo saudara. Ko. Bilang ko. Ayo balapan. Siapa yang paling cepat? Adem mau turun. Iya, yeah. Si bulat lagi lari-lari. Jangan nunduk kok, jangan nunduk larinya. Ed mau kemana? Ayo nggak bisa kan? Awas, saya lihat nak, tersandung. Beginilah kegiatan saya kalau lagi nggak syuting Belenggu Dua Hati. Meluangkan waktu bermain bersama si ganteng. Tuh. Ya kan, jadi ada untungnya juga kalau lagi libur. Kalau terlalu lama diliburkan, ya nggak enak juga dong. Berarti saya nggak dapat duit. Jadi selama Om Tio diliburkan, lagi-lagi diliburkan, ya Om Tio meluangkan waktu bermain sepuas-puasnya bersama anak tercinta, anak tersayang, yaitu Marco. Sembunyi-sembunyi. Marco muat nggak? Mana? Muat gak? Api di bawah. Ayo kita kemari bu. Muat gak? Muat. Api juga. Halo. Oh gitu ya. Mana? Bawah. Mana Marco? Lucunya. Lala. Lagi. Wah.
Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini dan tetap terus ikutin channel YouTube Yamakaros BTV. Dan bagi para penggemar Belenggu Dua Hati, tetap saksikan sinetron kami Belenggu Dua Hati, tayang setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat.